Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata retorika berarti keterampilan berbahasa secara efektif atau studi tentang pemakaian bahasa secara efektif dalam karang mengarang, dan dimaknai pula sebagai seni berpidato yang muluk-muluk dan bombastis. Definisi retorika yang terakhir inilah yang akan menjadi konsentrasi dari narasi dalam video singkat kali ini dalam hubungannya dengan kedustaan para habaib. Salah satu ciri khas para habaib klan Ba'alawi Yaman adalah kepandaiannya dalam berretorika. Sayangnya, retorika tanpa fakta dan data. Dengan kata lain, mereka telah merangkai dusta. Jika dusta yang disampaikan para habaib itu tanpa ada bantahan bagi yang mendengar dan menerimanya sebagai kebenaran faktual, informasi-informasi yang berbasis dusta adalah titik awal dari bobroknya peradaban suatu bangsa. Terlebih lagi, kedustaan itu bersinggungan dengan legitimasi doktrin agama. Umat Islam di negeri ini sudah terlalu lama tenggelam dalam taklid buta, menyanjung kaum imigran bangsa Yaman yang mengkapitalisasi agama demi keuntungan dan kejayaan klan mereka. Satu jawabannya, saudara-saudara, karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah-darah pejuang. Dengan klaim sebagai pewaris darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menikmati strata sosial tertinggi di negeri ini. Selama sekian generasi, umat di tanah air memuja mereka laksana memuja Nabi tanpa pernah sedikit pun meluangkan waktu untuk menengok kekeliruan yang telah terjadi. Riset Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani telah menggugah kesadaran kolektif bahwa mereka yang mengaku-ngaku sebagai pewaris darah Nabi itu mungkin hanyalah sekedar komunitas pembohong. Sebagai bukti, ketika diminta tes DNA, mereka malah bersembunyi entah di mana. Ada banyak retorika dusta para habaib yang beredar di YouTube. Tiga di antara kedustaan yang mungkin telah meracuni sahabat netizen tersebut akan disanggah lewat video ini. Dusta Lutfi bin Yahya mengatakan bahwa kakeknya adalah inisiator pendirian Nahdlatul Ulama atau NU. Dalam ceramahnya yang telah viral di YouTube, Lutfi bin Yahya mengklaim bahwa Al-Habib Hasyim yang merupakan kakeknya merupakan sosok penting dalam berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU. Berikut cuplikan videonya. Niku sugeng zaman Syed Ahmad Zaini Dahlan, muftinya pada waktu itu. Luar biasa, bintang-bintang. Akhirnya dawuh kalian Kiai Hasyim Asy'ari, kue balio. Iki alamate sing bisa ngadeg NU cuma wong loro. Siji Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan, loro panjenengane Ki Ahmad Khalil Bangkalan. Maka Ki Hasyim bali. Langsung dateng simbang ketemu Ki Muhammad Mir diderekake kalian Ki Asnawi Kudus Kiai Yasin Babakdum. Ketemu kalian Kimir, diantar kalian Ki Irfan Kimir dari Ake Hasyim Asy'ari Dugi dan Habib Hasyim bin Umar. Terus langsung mawon Habib Hasyim jawab, aku ridho gagian gawek no wadah ahli sunnah wal jamaah. Ya Kiai Hasyim, ngadeko arane sesuai sing angan-anganmu Nahdlatul Ulama. Dari berbagai sumber, misalnya dalam Encyclopedia University of Cambria, Division of Religion and Philosophy, A History of Modern Indonesia, Stanford University Press, yang ditulis Rick Leff, dan juga Herbert Veit dalam bukunya, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Maka diperoleh informasi dari sumber-sumber tersebut, yang menyajikan hasil penelitian ilmuwan internasional yang telah memastikan bahwa pendiri NU adalah kiai-kiai asli Nusantara, terutama peran utama Syaikhuna Khalil Bangkalan dan pendiri utamanya yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari.
Dalam ketiga sumber tersebut, sama sekali tidak menyebut Habib Ba'alawi Yaman ikut berperan dalam pendirian Nahdlatul Ulama atau NU. Bagaimana bisa Lutfi bin Yahya mengklaim bahwa Al-Habib Hasyim bin Yahya, kakeknya, adalah inisiator pendirian NU? Ada maksud apa di balik klaim ini? Sahabat netizen pasti sudah tahu jawabannya. Dusta Bahar bin Smith. Kalau tidak ada Habib, bangsa Indonesia masih menyembah pohon, batu, atau berhala. Bahar berhalusinasi bahwa berkat kedatangan Habib dari Yaman, Nusantara menjadi Islam. Seandainya nenek moyang Bahar tidak datang ke Nusantara, penduduknya masih menyembah pohon, batu, atau berhala. Berikut cuplikan videonya. Kalau nggak ada para habaib, mungkin kita ini rakyat bangsa Indonesia udah nyembah pohon, nyembah batu, nyembah berhala, nyembah... Sejumlah fakta sejarah membantah retorika Bahar bin Smith tersebut. Catatan Ibnu Battuta bertahun 1345 Masehi, manuskrip Tiongkok terkait perjalanan Mahuan bertahun 1416 Masehi, catatan perjalanan Marco Polo bertahun 1292 Masehi, dan catatan perjalanan Tom Pires bertahun 1511 Masehi, semuanya mencatat bahwa Nusantara sejak abad 7 hingga abad 13 Masehi sudah ada penduduk Muslim, yakni di Samudra Pasai atau Aceh. Bahkan, catatan Marco Polo di tahun 1292 Masehi menyebutkan bahwa Samudra Pasai sudah berbentuk kesultanan dan penguasanya adalah sultan. Ini artinya penduduk Pasai sudah banyak memeluk Islam. Karena itu, belakangan Aceh disebut sebagai Serambi Mekah. Begitu pula catatan Marco Polo menyebutkan bahwa di Laren, Gresik, sudah banyak komunitas Muslim. Dengan melihat catatan-catatan sejarah dari perjalanan para pelancong dunia tersebut, maka dengan terang benderang tersaji bahwa bangsa Nusantara, jauh sebelum Habib-Habib Yaman datang, penduduknya sudah banyak memeluk Islam. Islam kian tersebar berkat dakwah Wali Songo sejak abad 15 Masehi. Sedangkan kedatangan datuk-datuknya Bahar bin Smith baru pada abad 19 Masehi. Ading Kusdiana dan Agus Permana dalam bukunya Jaringan Habaib di Jawa abad 20 mencatat latar bahwa bangsa Yaman datang ke Nusantara di abad 19 Masehi atas dasar kebijakan Ratu Wilhelmina III. Dusta Raihan Al-Qadri. Datuknya yang bernama Faqih Al-Muqaddam 70 kali Mi'raj bertemu Allah dalam sehari. Dusta yang sangat bombastis ini dapat menegasikan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Isra dan Mi'raj yang hanya terjadi sekali dalam hidupnya. Inilah cuplikan retorika Raihan Al-Qadri yang menjungkir balikan nalar tersebut. Imam Faqih Al-Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi. Beliau adalah pemukanya para sayyid. Beliau adalah pemukanya para syarif. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Sayyidul Imam Faqih Al-Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqih Al-Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Kapasitas karomah tidak akan melampaui mukjizat dan tidak akan sebanding. Mukjizat itu berkaitan dengan risalah kenabian. Karena itu, khariqul adatnya berkaitan dengan dakwah an-nubuwah, yaitu pengakuan kenabian. Sedangkan karomah, khariqul adatnya berkaitan dengan dakwah al-imani wal amali sholihi, penguatan atas iman dan amal soleh. Demikianlah tiga contoh retorika dusta yang disampaikan Habib-Habib klan Ba'alawi Yaman. Perkataan dusta itu selalu mengarah kepada tindak kejahatan. Berdusta atas nama keturunan Nabi jelas jauh lebih berbahaya daripada dustanya orang pada umumnya. Karena itulah kita harus selalu waspada dengan kedustaan para klan Ba'alawi Yaman ini.
Semoga narasi singkat ini dapat menjadi dorongan agar kita selalu kritis terhadap fakta-fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Polemik nasab klan Ba'alawi Yaman adalah sebuah fakta sosial yang harus kita sikapi dengan bijak. Tak perlu berdusta atau saling mencaci di media sosial, terutama YouTube. Mari kita bicara atas dasar fakta. Terima kasih telah membantu menjaga, membangun, dan merawat channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan atensi di kolom komentar. Sampai jumpa.